Sak sak sak. Halo adik-adik terkasih. Bertemu lagi dalam acara kelas kreativitas. Raja Ahab adalah raja Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Elia memberi peringatan kepada raja bahwa Tuhan marah karena raja menyembah berhala. Hukuman dari Tuhan yaitu hujan tidak turun lama dan semua padi akan kering sehingga rakyat tidak bisa makan. Raja Ahab marah besar setelah mendengar perkataan Elia. Elia berlari ke padang gurun untuk menghindari pasukan kerajaan. Tuhan mengirimkan makanan kepada Elia melalui burung gagak. Hari ini, kita akan membuat seekor burung gagak Elia. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 2 lembar kertas warna hitam, 1 lembar kertas warna kuning. Pertama-tama, lipat kertas berwarna hitam seperti melipat es krim. Sebelahnya juga dilipat seperti melipat es krim, kemudian dilipat lagi. Kemudian, dilipat setengah dicocokkan atas bawah. Bagian atas dilipat setengah ke arah luar. Garis ini sebagai pusat, lalu lipat sekali ke kiri dan sekali ke kanan. Setelah itu, kertas dilipat segitiga, kemudian dibuka. Kalau muncul garis X, kumpulkan kedua sisi dan lipat sehingga muncul bentuk sudut. Lipat sisi yang lain dengan cara yang sama. Kumpulkan garis X, buat tanduk yang sama. Lipat sudut atas ke bawah sehingga menjadi seperti paruh. Wah, sedikit sulit ya. Sekarang, lipat jadi setengah badannya. Tara, kepala burungnya sudah selesai. Untuk membuat sayapnya, lipat diagonal kedua kertas warna hitam ukuran 1/4. Tara, sayap burungnya sudah selesai. Kertas warna kuning ukuran 1/16 dibentuk menjadi tulip. Kedua kertas dilipat diagonal, lalu lipat sudut kanan dan kiri ke atas. Setelah itu, lipat kertas yang satu lagi dengan cara yang sama. Tada! Kaki burung gagak sudah selesai. Nah, sekarang tempelkan kepala, sayap, dan kaki burung gagak dengan lem. Sayap harus ditempelkan di bagian dalam badan agar terlihat cantik. Sebelahnya juga ditempel dengan cara yang sama. Oleskan lem di ujung kaki, lalu tempelkan di bagian belakang sehingga burung gagak bisa berdiri. Terakhir, kita tempelkan bagian matanya. Tada! Seekor burung gagak sudah selesai. Kita gerakkan sayap dan paruhnya untuk mengambil makanan dan diberikan kepada Elia. Jadilah anak-anak yang kreatif, yang selalu percaya kepada Tuhan.